وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah yang diridhoi Allah Ta'ala. Di episode kali ini, tim Rukyah Trans 7 bersama Ustadz Muhammad Zunaidi masih menelusuri Kabupaten Garut untuk mencari kisah para pasien Rukyah Syara'iyah. Dari acara Rukyah Masal di Masjid Al-Madinah Garut, kami bertemu Ibu Juju dan putrinya Ade Marlina. THD boleh diceritakan gangguannya selama ini bagaimana ceritanya? Dulu saya waktu mengandung anak pertama saya pengen buka usaha kecil-kecilan. Lalu saya bertanya sama orang pintar, gimana caranya kalau usaha saya maju gitu laku ya, boro-boro laku. Oh ya? Iya, malah mama sakit-sakitan, dikasih jimat. Ya dikasih minyak, suruh disimpan di depan rumah. Saya turutin aja, bahkan sering bertengkar. Kalau ibu, apa yang dirasakan ibu? Iya, sakit punggung, ini panas. Ya, jadi rasa sakit itu mulai terasa sejak datang ke dukun. Ya? Belum ke dukun, udah kerasa panas. Ya, itu salah satu tanda-tanda bahwa apa yang dilakukan oleh teteh datang ke dukun itu memang mengundang datangnya jin yang akhirnya merusak kesehatan, merusak usaha, dan merusak semuanya. Yang paling parah, merusak keimanan. Iya. Ya udah kalau gitu kita langsung ke penanganan aja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Informasi telah digali. Kini saatnya langsung melakukan proses rukyah kepada pasien. Baru saja dimulai, Ade Marlina yang kerap mengeluhkan sakit secara fisik langsung bereaksi. Saya perhatikan, kedua tangannya terus bergetar dengan diiringi air mata yang mengalir. Entah apa yang dirasakan wanita 28 tahun ini ketika ayat-ayat rukyah dibacakan. Sementara itu, Ibu Juju sesekali menangis. Dan kembali terdiam ketika kalam ilahi terus dibacakan oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. Coba berdiri, teh. Semuanya berdiri, berdiri. Namun, cerita menjadi berbeda ketika Ustadz Muhammad Zunaidi meminta keluarga ini diruqyah sambil berdiri. Ya, pada posisi berdiri darah mengalir lebih lancar dibandingkan pada posisi duduk. Sehingga, apabila benar ada jin yang bersemayam di dalam tubuh seorang marki atau pasien, posisi ini akan membuat jin lebih cepat bereaksi. Dan benar saja, jin di dalam raga Ibu Juju langsung menunjukkan keberadaannya. Semakin lantang ayat rukyah dibacakan, tubuh Ade Marlina pun ikut roboh mengikuti sang ibu. Kini terbukti, jin benar-benar telah memperdaya keluarga ini melalui keluhan fisik dan juga rasa was-was di dalam hati. Setelah proses rukyah, apa lagi nih Ustaz? Kita akan coba ke rumahnya untuk mencari buhul-buhul yang pernah ditanam oleh orang-orang yang berusaha mengobati beliau dengan cara yang sama, jadi sihir dengan sihir. Ya, itu sangat berpengaruh, bukan menghilangkan, malah membuat kegangguan itu semakin parah. Dan kalau kita lihat sebenarnya ibu ini tingkat gangguannya sebenarnya sudah ringan. Cuman mungkin beban psikisnya yang berat. Beban psikis yang berasal dari lamanya beliau mengalami gangguan. Ya, karena lama mengalami gangguan dan mungkin setiap kali berobat orang yang obati selalu mengatakan kamu disihir, kamu di sehingga menjadi beban. Ya, menjadi beban pemikiran. Dari mana kita tahu? Kita lihat ketika beliau dalam keadaan meronta-ronta, begitu mudah beliau itu kembali pada kesadarannya. Gitu. Ya, ini insya Allah nggak terlalu sulit untuk membuat jin itu nggak datang lagi ya, Bu, ya, insya Allah ya.
Ya pemirsa, kita sudah sampai di kediamannya Ibu Juju dan juga Teh Ade. Di sini kita akan melakukan pencarian. Berarti kita langsung saja, Ustaz? Oke, baik, Teh. Demi membasmi keberadaan setan yang membelit keluarganya, dengan sukarela dan kesadaran Ibu Juju serta Ade Marlina menunjukkan lokasi di mana dulu jimat kesembuhan dan penjagaan ditanam. Satu titik ditunjukkan di bagian depan rumah. Seketika, jin di dalam raga Ibu Juju langsung bereaksi ketika sarangnya terbongkar. Dengan dibantu oleh Ustadz Arif, kami terus berusaha untuk menyadarkan wanita yang tinggal di Kampung Belet, Kabupaten Garut ini. Kini kami menuju titik kedua. Tiba-tiba Ibu Juju melakukan sebuah gerakan menyerupai tarian. Ketika semakin dalam tanah digali, ibu dan anak ini tak bisa lagi menahan sengatan dari jimat yang pernah tertanam. Sayangnya, dua fisik jimat yang pernah ditanam telah hancur dimakan usia. Ya, jadi pemirsa, selain melakukan ikhtiar mencoba mencari kesembuhan dengan mendatangi dukun lalu menanam buhul-buhul seperti ini, Ibu Juju juga pernah memakan hidup, ya itu dia, untuk mencoba mencari kesembuhan. Ibu, Bu Juju. Selain di depan dan di samping rumah, jimat juga pernah ditanam di bagian dalam. La ilaha illallah adalah syarikan lahul mulku wa alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa adahu la syarikan lahul mulku wa lahul hamdulillah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang satu ini, fisik jimat berhasil ditemukan oleh Ustadz Muhammad Zunedi dan Ustadz Arif. Ketika fisik jimat ditemukan, jin kembali menunjukkan eksistensinya di dalam raga Ibu Juju. Ya, di beberapa kasus sangat lumrah pasien rukiah tersengat energi goib ketika penggalian buhul ataupun jimat dilakukan. Jimat kali ini berbentuk sebuah botol kecil berisi minyak. Tiba-tiba, saya mencium aroma tidak sedap ketika Ustadz Muhammad Zunedi menuangkan minyak ke dalam lubang bekas galian. Efek penemuan jimat ternyata juga berimbas kepada tim Rukyah Trans 7. Saya dan kamera person harus merasakan serangan jin yang sempat membuat kondisi kami drop. Alhamdulillah, setelah dirukyah, kondisi kami kembali membaik. Untuk menetralisir energi goib yang ada di kediaman keluarga Ibu Juju, Ustadz Muhammad Zunedi dan Ustadz Arif merukyah air dan garam. Pemirsa Rukyah, dari kasus Ibu Juju, saya menyaksikan betapa meminta kesembuhan melalui cara kesyirikan tidak sedikit pun membawa kebaikan. Kisah Ibu Juju dan Ade Marlina menjadi salah satu contoh nyata. Setan akan masuk dan memperdaya manusia dengan segala cara. Ya pemirsa Rukyah, alhamdulillah setelah proses yang panjang, sekarang sudah selesai. Ibu Juju, sekarang gimana perasaannya Bu? Lega. Lega ya? Kalau yang tadi dirasakan di tangan, di kaki, iya. Hilang? Hilang, alhamdulillah. Di sini? Ya, lampang. Lampang ya? Enteng ya? Teteh gimana, Teh? Sama. Yang di dada? Enggak ada, udah hilang. Udah hilang? Udah sakit lagi. Cuma lemes ya? Cuma lemes, pusing. Pusing ya? Ya Ustadz, ini kan tadi prosesnya lumayan panjang dari mulai kita proses deteksi awal lalu pencarian buhul. Ini apa yang dialami oleh Ibu Juju dan juga Teh Ade ini? Bagaimana sebenarnya, Ustaz? Iya. Jadi, keluarga Bu Juju ini memang nggak menyadari bahwa sebenarnya gangguan itu memang sengaja diundang. Ya. Yaitu dimulai sejak datang ke orang pintar mencari larisan, kemudian ditanam beberapa buhul ya di beberapa tempat di rumahnya,
Dan itulah yang justru menjadi pintu masuknya setan. Jadi di mana ada celah rusaknya keimanan, disitulah pintu masuknya setan ke dalam tubuh seseorang. Padahal Allah nyatakan dalam Al-Quran, surat Fatir ayat ke-13, di ujung ayatnya menyatakan, وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُنِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِيرِ. Yang mereka seru selain Allah, itu tidak memiliki kekuatan apapun, enggak memiliki apapun, walaupun hanya sekulit ari. Nah, jadi, kita injak, kita pecahkan, kita hancurkan, kita bakar pun dia enggak bisa membela diri. Bagaimana mungkin dia bisa melindungi kita, melariskan dagangan kita dan sebagainya, sementara dia melindungi dirinya sendiri saja enggak mampu. Nah ini pelajaran untuk Bu Juju dan untuk seluruh kaum muslimin, bahwa segala macam bentuk kesyirikan itu adalah pintu masuk setan yang paling hebat, dan syirik adalah dosa yang paling besar yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, sini Pak. Duduk Pak. Coba Bu Juju sekarang minta maaf sama Bapak Salim. Cium tangannya. Dipeluk, Pak. Ayo peluk Pak, peluk Pak. Enggak apa-apa istrinya. Kapan lagi coba Pak? Peluk Pak. Disayang Pak. Mayang Sari adalah pasien yang selanjutnya akan ditangani oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. Di acara Rukyah Masal, sosok Mayang Sari menjadi salah satu peserta rukyah yang bereaksi kuat ketika ikrar pemutusan nasab atau jin keturunan mulai dibacakan. Dari kondisi inilah, tim memutuskan menelusuri kisah Mayang Sari. Mayang, gimana ceritanya? Kondisi apa yang selama ini dialami? Kondisi sakit, sakit yang udah lama gitu nggak sembuh. Mm-hmm. Terus pas sakit pipinya bengkak gitu. Mm-hmm. Udah beberapa kali ke rumah sakit tapi nggak kunjung sembuh. Kayak saraf tapi bukan saraf. Mm-hmm. Terus saya coba itu rukyah, jadi ada reaksi berarti itu. Lalu juga ini katanya mengalami luka ya di bagian sini. Iya, jadi ini ya. Lukanya jadi tiba-tiba ada gitu di wajah gitu tanpa sebab gitu. Selain dari sakit yang dirasakan itu, ada nggak hal-hal yang dirasakan ketika sedang sholat, ketika sedang baca Quran, atau ketika tidur mimpi yang menyeramkan dan aneh-aneh, ada nggak hal kayak gitu? Ada, banyak. Kalau sholat sering lupa jumlah rakaat gitu, walaupun udah mau fokus tapi lupa lagi gitu. Terus kalau mimpi buruk banyak gitu, sering didatangi ular besar gitu. Nanti kita coba langsung rukyah biar kita lebih tahu mendalam apa sih penyebab utamanya. Oke. Gitu ya. Jadi kita langsung saja Ustadz ya. Dengan ditemani sang ibu sebagai mahram, proses rukyah dilakukan. Dan baru saja dimulai, Mayang Sari langsung menunjukkan reaksi. Gadis 19 tahun ini benar-benar di bawah kendali jin. Makhluk goib yang selama ini bersarang di dalam tubuh Mayang membawa fisik tubuhnya bergerak serta mulutnya terus mengeluarkan suara-suara. Dari cerita Mayang, selain sakit fisik di bagian pipi kanan dan indranya yang sering melihat penampakan makhluk goib, gadis ini juga punya kesedihan mendalam yang menjadi gerbang masuknya setan ke dalam jiwa. Rasa sedih itu memuncak ketika ia harus kehilangan orang tua angkatnya yang membesarkan Mayang ketika sang ibu harus bekerja di luar negeri demi menghidupi keluarga. Saya benar-benar merasa iba dengan gadis ini. Setan bercokol dengan memanfaatkan kesedihan hati Mayang. Sementara itu, Ibu Ipa hanya bisa menatap sedih. Ibu mana yang tega melihat kondisi anaknya yang diambil alih kesadarannya oleh setan? Ustadz, ini kan sepertinya sudah ingin keluar ya, tapi ada yang mengganjal dan susah. Kalau kita lihat pendengarannya Mayang kan, dia sulit untuk menyukai laki-laki. Dan wallahualam benar dan tidaknya,
dari pengakuan Jinnya memang dia katanya cinta sama ayahnya. Makanya bisa jadi kalau misalnya ada unsur-unsur buhul yang ada di sekitar rumahnya, atau mungkin ada unsur-unsur yang lain, misalnya orang tuanya punya pegangan dan sebagainya. Maka kita coba ke rumahnya saja untuk kita telusuri, kalau memang ada buhulnya kita cari, ya. Baru saja tiba di rumah untuk melakukan proses penelusuran, Mayang langsung tak sadarkan diri. Jin menuntun kami menuju bagian depan rumah. Di tengah kesadaran Mayang yang terus hilang dan timbul, Jin menunjukkan satu titik. Seakan-akan mencari sesuatu, setan pecinta mengambil alih tubuh Mayang dan meminta kami menggali tanah di sebuah area kebun kecil. Mayang Sari ini tiba-tiba kesini, ya. Jin yang ada dalam tubuhnya mengatakan rumahku di sini, tapi setelah kita gali tidak ada apapun di sini. Allah alam, bisa jadi sudah hancur atau bisa jadi jin itu hanya membodohi kita, membohongi kita. Nah, kita akan bacakan ayat rukyah. Kalau memang benar ada di sini, insya Allah dengan izin Allah seluruh kekuatan buhul yang ada di sini akan hancur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallah. Sementara Ustadz Muhammad Zunedi merukyah lubang yang diperkirakan ada buhul. Mayang juga ikut bereaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setan memang penuh dengan tipu daya. Menunjukkan lokasi buhul palsu adalah salah satu cara setan untuk mengalihkan konsentrasi perukyah dan tujuan sebenarnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saya udah mau keluar, saya udah capek. Ya, keluar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayo, saya bantu keluar semuanya. Ya, pemirsa, tadi waktu awal memang Mayang sempat cerita bahwa di kamar sering mengalami keanehan, ya Ustadz ya. Kita sekarang ke kamar ya Ustadz ya. Mayang siap? Ya, bismillah ya. Baru saja memasuki kamar, setan menunjukkan eksistensinya kembali. Kamar yang menjadi tempat gadis ini sering meratapi kesedihan akibat kehilangan orang tua angkatnya menjadi alat setan untuk memperdaya Mayang dengan memasuki raganya. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lihatlah pemirsa rukyah, seakan-akan mencari jalan keluar melalui mulut, setan membuat Mayang menarik sesuatu. Terus tarik keluar. Ya Allah ya Karim, saya tidak tega melihat perjuangan saudari saya ini. Gadis ini begitu belia untuk diduduki hatinya oleh jin kafir. Untuk memudahkan proses pengeluaran, Ustadz Muhammad Zunedi merukyah air untuk diminumkan kepada gadis ini.
Alhamdulillah, kini kondisi Mayang semakin membaik. Syaitonul jin itu sangat mudah sekali masuk ke dalam tubuh seseorang ketika kondisi keimanannya sedang tidak prima, tidak sehat. Nah, kalau kita lihat kan memang Mayang ini Allah uji dengan ujian yang cukup berat lah ya untuk anak seusia dia gitu ya. Di usia 2 tahun berpisah dengan ibu kan, ikut ibu angkatnya gitu kan. Nah, ketika dia sudah mulai cinta, senang, sayang dengan ibu angkatnya itu sudah dekat, ibu angkatnya meninggal. Nah, ini jadi pukulan yang luar biasa buat Mayang sehingga merasa sangat kehilangan. Bahkan tadi dia mengatakan, saya kayaknya belum rela kalau ibu itu meninggal. Nah, itu satu hal, kalau kita nggak rela dengan apa yang Allah tetapkan, berarti pada saat itu keimanan kita sedang tidak baik. Karena semua peristiwa itu adalah kudrat dan iradatnya Allah, kehendaknya Allah semata-matanya. Kalau Allah punya kehendak, berarti kita harus nerima. Itu takdirnya Allah. Ya, kalau Allah menetapkan satu takdir, seorang hamba itu hanya bisa menerima dengan ikhlas, dengan ridho. Nah, pada saat kita nggak ikhlas, pada saat kita nggak ridho, itu sama aja kita memberontak kepada ketetapannya Allah. Itu setan senang, maka setan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu Mayang ketahui bahwa semakin dikait-kaitkan semua peristiwa itu kepada jin, maka semakin kuatlah gangguan itu. Jadi besok kalau ada kresek-kresek di atas, ada peristiwa apapun, jangan pernah kaitkan itu kepada jin. Jadi kaitkan, oh ini kehendak Allah, oh ini maunya Allah. Itu nasihat saya buat Mayang. Sekarang buat ibu ya Bu ya. Buat ibu, yang pertama, jangan libatkan anak dalam masalah hidup ibu. Gitu. Jadi jangan seret-seret dalam kesedihan-kesedihan yang ibu alami. Nah, karena itu akan menambah beban pikiran anak-anak kita. Nah, ibu ajarkan kepada anak-anak menerima bahwa ini takdirnya Allah. Gitu. Jangan malah ibu yang sedih. Jangan malah ibu yang larut dalam kesedihan. Nanti anak-anak yang ada di bawah ibu jadi tambah sedih. Terus kemudian jangan sampai juga kebencian ibu itu menularkan kebencian anak-anak kepada bapaknya. Gara-gara ibu dendam, jengkel kepada mantan suami, kemudian anak-anak jadi ketularan benci, ketularan jengkel, akhirnya putuslah silaturahim. Padahal bagaimanapun juga, bapak tetap bapaknya Mayang, tetap bapaknya anak-anak, dan seterusnya. Nah, ibu justru harus support sejelek-jeleknya bapak itu bapak kamu.